Nah, ini ketemu dengan Ari. Ri, ada pertanyaan nih. Ya. Kalau Ari dikasih modal usaha, ini pasti kaya? Pasti dijamin kaya? Salah ya. Dikasih duit 15.000 modal usaha. Beli apa dari 15.000 atau usaha apa dari 15.000 itu? Ari bisa makan hari ini, bisa minum hari ini. Ya. Besok juga bisa makan, minum, juga tambah modal. Dibelikan apa duit 15.000 itu? Usaha kan ini? Iya. Ya, cari dogan gitu lah. Dogan gimana caranya? Hah? Caranya? Ya beli satu, nah jual cangkiran gitu kan. Nah, terus? Besoknya? Ya besoknya, ya, kalau masih ada ini dijual lagi ya. Duitnya dari mana? Hah? Duitnya? Duitnya? Ya dari hasil tadi. Lah hasil mana kalau udah beliin dogan duitnya habis? Kan diputar kan dogannya kan? Enggak, beli dogan 15. Ah. Ya? Ya kan? Buat makan sama minumnya? Buat makan sama minum? Nah. Acernya gak tau ya. Bingung ya pak. Buat makan minum ya. Kan satu hari ini bisa makan sama minum. Kata Ari tadi beli dogan. Sekarang buat makan minumnya yang mana? Buat makan sama minum. Nah. Bingung juga jawabnya. Betul. Jawabannya betul. Beli dogan. Kelapa muda. Buka sama Ari isinya. Dagingnya bisa dimakan nggak? Bisa lah. Berarti udah makan kan? Airnya bisa diminum nggak? Bisa. Berarti udah makan sama minum kan? Nah besoknya gimana Ari? Bingung lah. Caranya gampang Ri. Kalau Ari udah beli dogan satu hari ini, dagingnya dimakan, daging kelapa, airnya diminum, udah makan sama minum doh. Nah hari kupas kulitnya, batoknya bagi dua. Nah, hari lari ke lampu merah, nah batoknya pakailah buat dapat duit lagi kan? Dapat duit lagi kan?